Wah, Ultraman ini juga suka menolong orang-orang dalam melawan monster-monster, teman-teman. Halo teman-teman, balik lagi di channel Raja Ultraman. Di video kali ini, kakak bakalan mereview beberapa mainan kakak, teman-teman. Ada pedang, topeng, dan juga beberapa action figure di sini, teman-teman. Wow, banyak sekali ya. Kalian tebak di sini ada berapa pedang? Kita hitung bareng-bareng ya. Ada 1, 2, 3, 4, teman-teman. Kakak punya 4 pedang di sini ya. Mari kita hitung ada berapa topeng di sini, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4. Wow, ada 4 topeng juga ya. Mari kita hitung lagi beberapa action figure, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4. 4 juga, teman-teman. Wow, banyak sekali pokoknya main di sini. Sebelum kita review, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel Raja Ultraman, teman-teman. Biar kalian tidak ketinggalan video kakak dan selanjutnya, oke? Mari kita coba review mainannya satu persatu, teman-teman. Oke, teman-teman. Mari kita review mainannya ya. Mulai dari sini dulu, teman-teman. Wow. Di sini ada mainan pedang Iron Man, teman-teman. Wow, keren sekali, teman-teman, di sini. Warnanya warna putih, merah, emas juga, teman-teman. Wow, pokoknya ada 3 warna di sini, ada biru juga, teman-teman. Wow, ternyata dapat warna ya, kakak salah. Oke, apakah pedang ini bisa menyala atau tidak, teman-teman? Coba, teman-teman, mari kita lihat tombolnya di mana, teman-teman, biar pedang ini bisa menyala ya. Kakak lihat dulu. Wow, ternyata di sini, teman-teman. Mari kita coba nyalakan pedang ya. Hitung mundur, 1, 2, 3. Wih. Wow, pedangnya bersuara dengan keras, teman-teman. Dan juga warnanya warna hijau ya. Ada juga biru, teman-teman. Wow, keren sekali, teman-teman, pedangnya. Wih. Iron Man ini juga dia suka membantu orang-orang dalam menyelamatkan teman-temannya, teman-teman. Wah, ini keren sekali, teman-teman. Dia adalah orang yang baik juga. Teman-teman harus seperti Iron Man ya, biar kalian bisa menolong orang-orang yang lemah, teman-teman. Wow, mari kita simpan di sini, teman-teman. Kita lanjut ke pedang selanjutnya. Wih, di sini ada pedang Ultraman Zero, teman-teman. Wih, keren sekali, teman-teman. Wow, warnanya ada warna merah, hitam, putih, dan juga abu, teman-teman. Wow, keren sekali ini pedangnya, teman-teman. Wah, apakah pedang ini bisa menyala atau tidak? Mari kita coba ya. 1, 2, 3. Wow, pedangnya bisa menyala, teman-teman. Dan di sini juga ada lampunya, teman-teman. Ada warna biru dan juga merah. Wow, pokoknya pedang ini keren banget, teman-teman. Wow, pedang ini juga bisa memberantas kejahatan, teman-teman. Wah, mari kita matikan lagi ya dengan pencet pedang ini, oke? 1, 2, 3. Wow, keren sekali ya, teman-teman. Mari kita lanjut ke pedang selanjutnya. Di sini ada pedang Ultraman Taro, teman-teman. Wow, keren sekali di sini pedangnya ya, teman-teman. Warnanya juga ada bermacam-macam. Ada warna kuning, biru, dan juga merah, teman-teman. Wow, keren sekali. Apakah pedang ini bisa menyala atau tidak? Mari kita coba ya. Itu mundur dari 1 sampai 3 ya, teman-teman. 1, 2, 3. Wow, pedangnya bisa menyala dengan kencang, teman-teman. Dan juga di sini ada cahayanya, lampunya gitu ya, teman-teman. Wow, ini keren banget, teman-teman. Wih, mari kita simpan di sini lagi, teman-teman. Kita lanjut ke pedang selanjutnya. Di sini ada pedang kesukaan kakak, teman-teman. Pedang Transformer. Ini namanya Transformer Bumblebee, teman-teman. Warnanya kuning dan juga putih. Ada sedikit merah sama biru, teman-teman. Wow, Bumblebee juga suka membantu orang-orang dalam masalah, teman-teman. Wah, pedang ini sangat bagus juga ya. Mari kita coba nyalakan. 1, 2, 3. Wow, warnanya ada biru juga, hijau juga ada, teman-teman. Wow, ini keren sekali, teman-teman. Wih, suaranya juga bermacam-macam ya, teman-teman. Oke, mari kita simpan di sini lagi, teman-teman.
Oke, 4 pedang udah kakak review ya. Kita lanjut ke topeng, teman-teman. Wow, di sini ada topeng Ultraman Z, teman-teman. Wow, keren sekali ini topengnya, teman-teman. Warnanya warna merah, emas, dan juga warna abu, teman-teman. Wow, pokoknya ini keren sekali, teman-teman. Ultraman Z ini juga dia penyayang terhadap sesama, teman-teman. Mulai dari hewan dan juga manusia. Wah, kalian juga harus seperti Ultraman Z ya, biar kalian disayang juga oleh orang lain, oke? Kita simpan di sini, teman-teman. Kita lanjut ke sana, teman-teman. Wow, di sini, wih, di sini namanya Ultraman Zero, teman-teman. Wow, Ultraman Zero ini baik juga, teman-teman. Apalagi terhadap orang tuanya. Mereka sangat sayang kepada orang tuanya. Tidak membantah dan juga suka rajin belajar, teman-teman. Kalian juga harus seperti Ultraman Zero ya. Biar kalian dapat ranking 1 di sekolah, oke? Mari kita simpan lagi di sini, teman-teman. Kita lanjut ke Ultraman selanjutnya. Wow, di sini ada topeng Ultraman Taro, teman-teman. Wow, ini keren sekali, teman-teman. Warnanya putih, ada juga warna merah, ada juga warna emas, teman-teman. Wow, ini keren sekali, teman-teman. Ganteng sekali ya Ultraman Taro ini. Dia juga sangat sayang kepada orang lain, apalagi temannya. Dia tidak meninggalkan temannya ketika dalam kesusahan, teman-teman. Kalian juga harus bisa seperti itu ya, seperti Ultraman Taro. Dia tidak meninggalkan temannya ketika dalam kesusahan, oke? Kita simpan lagi di sini, teman-teman. Kita lanjut ke topeng Ultraman selanjutnya. Wow, di sini ada topeng Ultraman Goofy, teman-teman. Wow, ini keren sekali, teman-teman. Wah, lihat matanya warna biru dan juga warna putih, teman-teman. Wih, ini pokoknya keren sekali ya, teman-teman. Ultraman Goofy ini sangat baik kepada orang tua dan juga suka menabung, teman-teman. Wow, kalian juga harus seperti Ultraman Goofy ya, biar kalian cepat kaya, teman-teman. Wow, karena dia juga rajin menabung. Wow, pokoknya kalian seperti Ultraman Goofy ya. Mari kita simpan di sini lagi, teman-teman. Kita lanjut ke action figure, teman-teman. Wih, di sini ada Ultraman apa nih coba, teman-teman? Ya, benar, di sini ada Ultraman Taro. Matanya berwarna biru dan tanduknya berwarna putih, tubuhnya berwarna merah. Wow, ini keren sekali, teman-teman. Ultraman Taro sangat baik kepada hewan-hewan seperti kakak tadi ya. Wah, ini harus kalian tiru ya, biar kalian bisa dicap baik oleh orang lain. Kalian kalau misalnya punya kucing, kalian juga harus kasih makan, teman-teman. Itulah tanda bahwa kalian manusia yang bermartabat terhadap hewan, oke? Mari kita simpan di sini. Kita lanjut ke Ultraman selanjutnya. Wih, di sini ada Ultraman Z, teman-teman. Wow, kalian lihat. Matanya berwarna emas kuning, teman-teman. Dan juga di sini tanduknya berwarna emas. Wow. Juga tubuhnya berwarna merah, ada biru, dan juga apa ini, teman-teman? Wow, dan abu, teman-teman. Ternyata banyak sekali ya warna di sini. Ultraman ini juga sangat baik kepada orang tuanya. Dia tidak pernah membantah apa yang diucapkan oleh orang tuanya, teman-teman. Jadi kalian juga harus seperti Ultraman ini ya, harus nurut kepada orang tua, oke? Biar tidak durhaka. Mari kita simpan di sini, teman-teman. Kita lanjut ke Ultraman selanjutnya. Wih, di sini ada Ultraman apa coba? Ya, benar, di sini ada Ultraman Z, teman-teman. Wih, keren banget ya, tanduknya berwarna emas. Ada juga berwarna putih dan tubuhnya berwarna merah, teman-teman. Wih, ini keren sekali ya, teman-teman. Ultraman ini juga suka sayang terhadap pohon-pohon. Dia suka menanam pohon dan suka reboisasi, teman-teman. Wow, ini keren banget. Kalian juga harus seperti ini ya, tidak merusak alam, teman-teman. Biar alam itu bisa dilihat oleh orang lain juga. Oke, mari kita simpan di sini lagi, teman-teman. Kita lanjut ke Ultraman ini yang besar. Wih, berat sekali ini, teman-teman. Ini adalah Ultraman apa coba tebak? Ya, benar. Di sini ada Ultraman Z.
generasi kedua, teman-teman. Wih, keren sekali, teman-teman. Lihat tubuhnya besar sekali. Wih, dan juga warna merah. Di sini juga lihat, wow, matanya berwarna kuning keemasan ya, teman-teman. Keren sekali, dan juga wajahnya tuh berwarna abu. Wow, ini besar sekali, teman-teman. Tuh lihat tuh. Wow, tangannya juga wih, besar sekali juga ya, sama. Wah, Ultraman ini juga suka menolong orang-orang dalam melawan monster-monster, teman-teman. Kalian juga seperti Ultraman ini ya, biar kalian bisa disayang oleh orang lain juga, oke? Mari kita simpan di sini lagi, teman-teman. Wih. Oke, teman-teman, mainannya udah kakak review semua ya. Kakak izin pamit dulu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya, oke? Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel Raja Ultraman. Biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kakak lainnya, oke? Kakak izin pamit dulu. Dadah!